warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat jumpa kembali di Hari Raya pada tahun 2024. Pada tahun ini Masjid Jabal Nur Bilamas mengadakan kurban 30 ekor hewan ya. Nah, mari kita saksikan. Yang mana kambingnya Rian? Punya Rian yang mana? Oh, kira yang gede itu? Enggak, Om. Ya. Ini kepala galih nih guys, Pak Andri. Aizan. Ah, ini orang perantau jauh dari Jakarta akhirnya balik juga ke Vila Mas. Nah, assalamualaikum Pak. Air Batam. Ya. Halo Pak Panitia. Aduh, ganteng kali nih. Aku nggak penitia, nggak pakai baju. Sama kita pakein. Atas nama Bapak Kurniawan Egi, sapi pertama. Doa diberikan kepada lokasi pemotongan agar sama-sama kita bisa menyaksikan pemotongan hewan yang sudah kita kurbankan. Sekali lagi sebutkan kembali nama-nama peserta kurban. Grup 1 hewan kurban sapi. Yang pertama Rayo Baya. Kami panggil Ibu Darmawati binti Maskah dan lawan kompetisinya Ibu Suryati binti Asril Idris. Dan korban diri dengan alamat Yang ketiga, Bapak Abdul Hamid bin Ramli Taufik Pandito Ibu. Gimana Bang Aman? Hancur. Hah? Mantap. Subscribe guys. RW sama Antar Ketua. Selanjutnya Anindya Reina Sejati binti Rio Sejati, Blok A 7 nomor 31, Blok C 7 nomor 2. Selanjutnya Cecep Haryana bin Amar Maryadi, A 6 nomor 24, Abdul Hamid bin Ramli Taufik Kandito Ibrahim, Blok C 6 nomor bin Soekarno, Blok A 6 nomor 1 dari pihak kandang Marina. Oke, udah.
Sapi terakhir punya Bapak Aten dan keluarga. Oke guys, inilah RT teladan. Gak ada RT kayak gini di dunia ini ya. Please tai ini guys. Alhamdulillah telah selesai penyembelihan hewan kurban pada Lebaran Idul Adha tahun ini bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2024 atau 1445 Hijriah dengan total hewan kurban 30 ekor, 4 ekor sapi dan 26 ekor kambing dan disambut dengan hari hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.